Babin Kamtibmas Polsek Bekasi Timur dan Babinsa Koramil 03 Teluk Kucung meninjau Kampung Tangguh Jaya di RW 11 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Selain melihat budidaya ikan serta tanaman sayuran, dalam kegiatan tersebut Babinsa dan Babin Kamtibmas melakukan cek suhu kepada setiap warga yang masuk ke komplek RW 11. Kampung Tangguh sendiri didirikan sebagai usaha untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jabodetabek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.